Salam Pinggir Lapangan. Kali ini kita berbincang tentang reuni kecil mantan pemain klub Gelora Dewata Bali. Sama saja. Setengah tujuh nggak sama satu jam. Kalau sudah jam tujuh di Wonokromo kocok ke sini juga sama satu jam. Macetnya itu yang paling parah itu Aloha. Kan orang Wongara itu bersama dengan Nasion keluar. Itu kan lama. Lingkar Timur. Tambah macet total. Barat. Lingkar Barat itu ya toko kono. Wes, itu kan helikopter lo lagi. Lingkar Timur barat macet lingkar rata kan. Jam 7 lebih 15. Tanggal 11. Ya, 11. Tanggal 12. Kalau ngedangan siapa? Baru bisa setengah jam. Ini kalau yang ngedangan itu setengah jam. Petelon teko dua jam ini orang dua jam. Kalau kayak itu sudah setengah jam kan masih gede-gede. Kita aku tahu ini kecil-kecil dulu. Masa mau mantul keremet kok. Kan di keluar kan di grup. Ini meeting kecil-kecil. Kan di keluar kan di grup balik bengok-bengok ngamuk. Kapten, ini lagi meeting kecil-kecil sama Kodama. Dikirim persiapan ini naik helikopter. Apa Bali boleh kesini, mantap ini kalau Bali bisa kesini. Iya, besok itu ya. Pak Kapten, oh, ayo kita ngomong. Kalau datang, nggak mungkin nggak. Datang itu. Pak Yasa. Datang, nanti. Pak Subadana. Susah. Kau Mang Atiana. Seni Arsana. Terus siapa lagi? Kiper Agus. Agus Teja. Agus Teja. Nel Parasuci. Wayang Kana. Nel Parasuci. Orang Bali banyak ini. Kalau ada waktu tanggal 12, apa perlu kita kirim undangan resmi di mana, Kapten? Tunggu perintah Pak Jokowi. Bisa dikirimnya bukti, bisa langsung akbar ke sini, bisa aja bukti, bisa ya. Tapi kok apa? Ini ya, kalau Bali datang 12 ke sini, katanya ini kalau... Itu loh siapa yang anggota kontraktor Sulawesi dulu? Itu loh Sale. Sale. Sale kalau sekarang. Sale kalau dimana? Hanya datang itu. Kontraktor itu. Iya sekarang. Kalau punya pom bensin itu. Dulu belum ke Bali itu di Blitar itu. Sale. Tekanan nih. Sale itu kan dia tentukan gini-gini tuh kan sekarang kan. Weng kan statusnya kan. Orang kaya. Orang punya. Siapa yang tahu anunya? Nomornya dia. Ah, di grup nanti hanya pun itu. Iya, tinggal telepon. Dia ada mungkin minta biaya itu. Sale. Nanti bentar. Kalau aku sih kalau aku ya saya. Aku yang ngomong. Kalau aku sih kasihan. Sale ada reuni. Pak, saya aku tadi benar ini pasti. Ya. Pasti itu kan orang Sale. Biar aku sampai. Kita karo. Sana aku. Terus mana aja kasihan? Terus mana kasihan? Hancur rumahnya. Iya, rumahnya kena. Kan udah dapat ganti kan? Belum. Terus penampungan. Belum, aja. Masih tinggal di penampungan semua. Mampu jatuh semua. Grupe lama itu terus salah itu. Macam apa lama itu terus salah itu? Iya. Iya. Ada enggak? Ada. Ada salah. Ada salah. Mungkin sama Yasa pengurusan itu ya. Iya, pengurusan dari Asprof. Bukan Asprof, Asprof dia. Loh, itu Putri Indonesia kan bosnya. Kan muka aja, Pak Ketut itu. Iya. Suka dana ini. Yang Putri Indonesia itu. Anak ini Maju ini mah? Ibunya kan Australia tadi. Maju Pak Winter sejuara turunan hanya ngejep ya pendalungan ya, ayam jago apa, lokal sama turunan agak-agak Eropa itu ini anakku yang mayang Mayan, yang besar, lalu yang kecil kan hitam. Sebelum rawat dirinya dia. Hitam punya sekarang. Kadang-kadang yang besar. Putih ya, tapi gemuk. Apa? Ini
dan Bulungan dan tentunya jauh kalau sama bapaknya kan gadengan tinggi jauh. Bapaknya masih muda ya, bapaknya ya, kan sudah ya, pakai kacamata, bosen dah begini. Bang Anton ini kan Anton ini kan sering sama kita kan berarti kan 11 sampai 10 tahun. Pilihan ini ada kulo niki ning Jogja. Ya wong. Iya iya. Kan sama di Jogja. Kalau kamu zamannya Persibaya di Persibaya ya. Takim Yusuf seperti itu bersamaan gitu. Itu tahun 88 itu. Sampai iki sing Persibaya tadi degradasi. Yo bener-bener aku 81, 82, 83, 84, 85 Persibaya itu. Pertama kali degradasi. Oh, degradasi aku masuk aja enggak degradasi. Iya, Pak. Terkenal apa? Oh, itu lawan Persipura itu 11-0. 13-0. 13-0. Oh, yang Persipura dikasih ya. Enggak, sebelumnya sudah masuk. Sudah masuk aku. Yang sebelum itu degradasi. Degradasi. Delapan kecil. Kayak waktu Persibaya juara itu. Ya juara. Itu yang juara. Itu juara itu. 87 itu 87. 87. 86 ya. Aku 85. 85, 86. Itu kenapa yang dikasih 13-0? Itu PCS. Itu supaya PCS gak masuk pada saat. Karena gitu dia di sana di lawan PSM dia menang. Ini loh, namun kalau tahu sejarahnya. Ini. Zaman Persibaya. Sejarahnya itu kok dari dia ya, ini. Iya. Karena itu kan loh, Persibaya kan lapan kecil itu kan. Kerjanya kan PSIS yang ngerjain. Oh, PSIS. PSIS itu kalau menang lawan mana? Bukan PSM. Menang sama mana itu loh? Mana itu punya Roni Pati, coba ini mas, ini Roni Pati dia ini mas, Persiba Balikpapan. Ya, kita masuk empat besar ke Senayan. Akhirnya Persija dikalahkan, oh, iya, masuk iya. Akhirnya Persikabo, apa itu? Apa? Bukan, Persibo, apa itu? Mana yang Papua itu? Papua. Dulu yang golongan Manokwari. Manokwari. Persiman Manokwari, Persipura, PSIS, PSM yang masuk. Persibaya punya nggak masuk. Oh, Persibaya nggak masuk. Akhirnya masih 8 kecil. Inilah tadi sekilas pertemuan dengan para mantan pemain Gelora Dewata di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Salam pinggir lapangan.